Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Supratman bersama Gubernur Bengkulu dan Forkopimda menggelar Millennial Road Safety Festival di Pantai Panjang Bengkulu. Terlihat animo masyarakat Bengkulu sangat tinggi menghadiri kegiatan ini. Sekitar 40.000 warga Bengkulu turun ke jalan untuk memeriahkan Millennial Road Safety Festival yang diselenggarakan oleh Polda Bengkulu. Kapolda berpesan dengan terselenggaranya kegiatan ini, kaum milenial dapat mematuhi peraturan berlalu lintas yang ada demi meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Bengkulu. Milenial ya, karena kan sesuai dengan judul kan milenial. Ya. Jadi adik-adik kita dari SMA, kemudian yang dari rekan-rekan kita dari mahasiswa juga ada, termasuk kalangan masyarakat Kota Bengkulu yang memang sekarang antusias sekali untuk melihat ini. Dengan pesan-pesan tadi, kita juga berharap yang sampai oleh Bapak Gubernur, stop untuk kecelakaan lalu lintas. Semuanya itu berawal dari pelanggaran biasanya. Maka dari sekarang, kita sudah mulai ya, untuk generasi-generasi muda, sementara ini peraturan lalu lintas yang ada di tempat kita. Dari Bengkulu, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.